heboh. Sikap Nagita Slavina ke Ayu Ting Ting ditegur Raffi Ahmad. Boy William menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Sule pada dalam kesempatan itu, tersebutlah nama Ayu Ting Ting. Diberitakan sebelumnya, hubungan Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina dikabarkan memburuk karena santer gosip kedekatannya dengan Raffi Ahmad beberapa tahun lalu. Contohnya pada 2017 silam, saat Nagita menjadi bintang tamu program sahur yang dipandu oleh Eko Patrio, Raffi Ahmad, hingga Ayu, tapi keduanya tidak saling bertemu. Menurut Eko, Ayu sakit hari itu sehingga tidak bisa syuting. Meski rumah tangga Nagita Slavina dan Raffi Ahmad kini berjalan harmonis, hubungan ibu Rafathar itu dengan Ayu Ting Ting nampaknya masih belum membaik. Keduanya tidak pernah terlibat dalam acara yang sama. Bahkan Gigi selalu menghindari menyebut nama Ibunda Bilqis tersebut. Seperti yang terjadi dalam acara Rumah Seleb episode terbaru. Reaksi Nagita Slavina saat mendengar nama Ayu Ting Ting menjadi sorotan. Bahkan sang suami sampai menegurnya. Yuk simak kejadiannya. Raffi Ahmad mencoba mengklarifikasi kabar kedekatan Boy William dengan empat wanita cantik sekaligus. Mereka adalah Cinta Laura, Cheryl Seinavia, Sheila Dara, dan Ayu Ting Ting. Fakta atau hoax? Oh gitu, yang terakhir kenapa disebut tuh? Enggak enak kalau lo yang nanya, ucap Boy William menyinggung Raffi Ahmad. Sambil tertawa, Raffi mengaku hanya membaca skrip yang disediakan. Emang di sini, aku baca sayang, katanya melihat ke arah Nagita Slavina. Mendengar percakapan suaminya, Nagita Slavina mengaku tidak mengenal nama terakhir yang dimaksud Boy William. Enggak tahu, aku sih enggak kenal, tuturnya sambil mengangkat kedua tangan. Sementara itu Boy William tertawa ngakak mendengar reaksi Gigi. Raffi kembali meminta tunangan Karen Vendela itu untuk menjawab sambil menunjukkan nama di tangannya. Cinta Laura, dekat teman, Cheryl Seinavia, dekat teman, Sheila Dara, dekat teman, Ayu Ting Ting, teman, katanya. Setelah mendengar klarifikasi tersebut, Nagita Slavina menjelaskan bahwa gosip yang menerpa Boy William artinya tidak benar karena ia sudah berpacaran dengan Karen Vendela sejak 3 tahun lalu. Iya kalau gosip mah nggak usah didengerin sayang, ujar Raffi Ahmad. Aku nggak ngomong sama kamu, balas sang istri tercinta dengan nada manja. Boy William balik bertanya ke Nagita Slavina bagaimana sikapnya ketika rumah tangga dengan Raffi Ahmad diterpa gosip tidak sedap. Enggak peduli bodoh amat, sih, tuturnya. Selanjutnya, Boy William disuruh memilih 5 artis yang paling pengin diajak kerja sama. Nagita Slavina memberikan 5 foto artis tersebut, yang ternyata ada Ayu Ting Ting. Boy memilih Ayu Ting Ting di urutan ketiga karena menurutnya sudah lama tidak bertemu sejak membintangi film Bingsu Martabak tahun 2018. Film garapan Rafiq Tures itu diproduseri oleh Raffi Ahmad. Boy bertanya kapan terakhir Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertemu dengan Ayu Ting Ting. Raffi menjawab sudah lama, sementara reaksi Nagita Slavina jadi sorotan. Enggak kenal. Enggak kelihatan mukanya, ujarnya sambil tertawa. Mendengar jawaban Nagita Slavina, Raffi Ahmad langsung menegur, "Kamu mah jangan suka gimmick ngomongnya begitu," katanya.